Meskipun kadar dasar semalaman OPR diturunkan bakal memberi lebih akses kepada pinjaman perumahan lebih murah, namun masalah harga yang masih tinggi kekal menjadi penghalang utama. Menurut pengarah kajian Khazanah Research Institute Dr. Suraya Ismail, penyelesaian perlu diberi fokus adalah kecekapan dalam rantaian pembinaan sekaligus diterjemahkan kepada harga akhir yang berpatutan. Tambahnya, masalah utama sektor pembinaan kini adalah keengganan mengadaptasi teknologi sekaligus produktiviti rendah dan harga berpatutan gagal dicapai. Untuk memastikan harga yang bersesuaian diadakan dalam pasaran hartanah, pembikinan rumah itu mesti dipastikan efisien. Apakah maksud efisien? Maknanya kata produktivitinya tinggi. Sekarang ni cara pembuatan perumahan ataupun construction industry adalah sangat ketinggalan zaman. We don't use new technology. Kita tak menggunakan produk-produk yang mempercepatkan pembinaan perumahan. Ini semua menjerumus kepada harga yang berlebihan. Harga berlebihan pas pada pemaju dan pemaju pun pas kepada kita. Tambahnya, penyepaduan semua pihak dalam rantaian pembinaan harus dilakukan melibatkan pemaju, kontraktor, pereka, juruukur dan arkitek. Dr. Suraya berkata sistem pembinaan industri atau IBS antara teknologi yang harus digunapakai bagi memastikan produktiviti meningkat dan harga dikurangkan. Namun cabarannya adalah menyelarikan rekaan dengan teknologi IBS. Kita tak boleh ada desain yang tak memikirkan cara pembikinannya di site IBS. Sekali you buat desain and then you nak IBS kan di site. So ini yang membuat harga kos IBS tinggi. So this is a missed opportunity. Beliau memberi contoh di Filipina di mana rantaian pembinaan perumahan diselarikan sehingga projek perumahan berkeluasan 1,800 kaki persegi siap dalam masa hanya 14 hari. Kejayaan pembinaan itu adalah susulan pemahaman semua pihak terlibat terhadap penggunaan teknologi pembinaan. Dr. Suraya berkata dalam usaha mengadaptasi teknologi baru, firma pembinaan harus bersedia melabur dan berdepan kegagalan. Jika ini tidak dilakukan, pemaju Indonesia akan kalah dalam persaingan bersama pemaju luar negara yang dijangka mula memasuki Malaysia apabila TPPA dilaksanakan kelak.